Sebelum tiba di lokasi wisata Gunung Api Karangetang, para pengunjung akan melakukan perjalanan sepanjang 3 km dari Desa Dame 1 di Kecamatan Siau Timur. Selama perjalanan pun pengunjung dipastikan tidak jenuh karena bisa melihat hasil perkebunan warga, yakni buah pala yang menjadi komoditi andalan warga Siau. Sampainya di spot wisata Gunung Api Karangetang, pengunjung bisa langsung menikmati pemandangan laut serta gugusan pulau. Tidak hanya pemandangannya yang menjadi spot selfie, tapi pengunjung bisa juga selfie dengan puncak gunung foto api Karangetang atau batu bekas leleran lava yang berusia ratusan tahun. Spot wisata di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Sitaro ini juga sudah banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kurang lebih 3 km dari desa ke spot untuk melihat panorama dari Gunung Api Karangetang. Lokasi ini sudah sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun wisatawan mancanegara dari beberapa negara yang sudah pernah berkunjung ke tempat ini. Jadi semoga ke depan tempat ini akan menjadi satu destinasi bagi para pecinta gunung api, para wisatawan. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.